tawaf ya? Olahraganya di Mekah malah ya? Iya. Kalau itu enggak ya jadi orang yang benar sudah membayangkan. Apalagi Pak, sampai ini dipencet. Wah, dipencet. Wah, bener. Wah, ya ini tuh. Nah, rekaman pertama gagal. Gagal, rekaman kedua berarti ternyata belum dipencet. Iki. Nyuwun duka, Pak. Nyuwun. Yang punya,
akan dari siapa yang punya. Lari, 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 lari
Langsung tanpa suara. 1, 2, 3. Siap. Bajar presiden. Saya hitung 3 kali kita diam dulu ya. Berang kejam. 1, 2, 3. Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak menduga. Semua masyarakat yang ada di Jakarta ternyata suka olahraga. Amin. Dan tentu saja tidak hanya olahraga, tapi di antara kita saling menguatkan. Saya tahu getaran batin teman-teman. Siap. Saya tahu apa yang ada di pikiran dan hati teman-teman. Siap. Simpan baik-baik itu. Siap. Alirkan energi itu kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada seluruh jejaring. Bahwa kita semuanya akan menghadapi proses-proses selanjutnya dengan baik. Amin. Tanpa bully-membully, oke? Okay? Tidak membuat sakit hati orang lain. Dan di antara kita semuanya punya kesempatan masing-masing. Di antara kita semuanya memang beda. Ya. Maka tidak perlu dipersatukan, tidak perlu disama-samakan, tapi dipersatukan. Oke. Okay. Jadi saat ini, betul. Mulai hari ini kita bertemu, kita bersilaturahmi, kita berolahraga bersama. Mari jaga perilaku kita baik-baik. Siap. Jangan sakiti orang lain. Siap. Jangan bunyi orang lain. Siap. Tampilkan sesuatu yang positif. Hidup menyerang. Hidup menyerang. Setuju? Setuju. Siap lari? Siap. Dari yang paling ujung sana, saya minta memimpin lari. Dan okay. Saya akan ikuti bersama-sama. Siap. Balik kanan. Rah. Ada tua, 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 ada
depan. Belakang belum, Pak. Baru dapat 6,19 kilo dari target sebenarnya 10 kilo. Apa boleh buat? Keringatnya sudah habis. Ya tadi stretching dulu ya untuk siap-siap. Ya sama kan, stretching dulu juga ya, stretching politik begitu kan, menyiapkan seluruh kekuatan ya. Terus kemudian lari. Okay. Stretching politik seperti gimana sih, Pak? Pak Ganjar stretching politik sama tokoh politik, Pak. Nah, apakah ketemu dengan partai, ketemu dengan para relawan, komunikasi yang baik begitu ya. Ya gitulah. Pak, ini kita berdua P3 dulu. Kriteria cawapres gimana tuh, Pak? Ada enggak sih kriteria sendiri gitu, pengen deh gitu. Mereka tidak bisa di cluster sendiri. Kalian lu boleh view enggak?
kami adalah ada. Skateboard. Sama siapa? Kami adalah e-sport. Jadi anak-anak sekarang, kami adalah filmmakers. Kami adalah YouTubers. Maka sebenarnya kita butuh komunikasi dengan anak-anak pada keinginan, pada talent yang mereka punyai. Karena budaya mereka, segala yang menjadi kekuasaan dan mereka harapan depan ini bisa tersalurkan untuk menjadi pekerjaan seperti ini. Mas, ini di list dulu. Belum nih Pak yang lain, Pak. Yang lain belum nih, Pak. Wacana duet yang menjadi nama Mas Ganjar dengan ada yang diseret-seret dari wacana yang berkembang itu Mas Ganjar, karena kan Mas Ganjar diduetkan oleh Mas Sandi, nanti komunikasi dengan partai-partai Mas Ganjar. Mas, tapi Mas Ganjar melihat sosok Mas Sandi gimana? Sama tuh seperti apa? Sahabat atau sama? Sama tuh seperti apa? Seperti Mas Sandi. Peluang untuk menjadi cawapres Mas Ganjar. Tapi kalau berat dari cawapres sendiri dari